Perindo menggelar kegiatan amal donor darah pada Rabu pagi di Rumah Sakit Prima Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Bima, Nangka, Ujung Pekanbaru. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo, Diska Resa Putra, menjelaskan kegiatan donor darah ini digelar melibatkan dua sayap Partai Perindo, yakni Pemuda Perindo dan Rescue Perindo. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan anggota dan masyarakat umum yang ingin mendonorkan darah untuk sesama. Partai Perindo menargetkan sebanyak 100 kantong darah yang nantinya dapat memberikan manfaat dan membantu semua orang, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, karena setelah menengok kondisi, masih saja sering terjadi kasus kecelakaan atau sakit. Sedangkan persediaan darah tak banyak, maka Partai Perindo berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan donor darah ini supaya dapat menolong yang membutuhkan. Kedua sayap Pemuda Perindo Riau sama DPP Rescue Riau, ini kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan hari ini insya Allah akan kita menjadi rutinitas kita untuk masyarakat Provinsi Riau. Insya Allah juga semoga bisa berguna kegiatan seperti ini untuk mudah-mudahan ke depan kita akan buat lagi yang lebih besar dengan program partai yang kita sinkronisasikan dengan masyarakat, sayap-sayap yang ada di kepengurusan. Untuk itu saya sangat apresiasi sekali terhadap pemuda. Hasil donor darah ini akan diserahkan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Pekanbaru. Nurwahyu Restiani dan Ivo Alidra melaporkan.